Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tur Channel. Salam syukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bikinkan video potongan rambut dua jari, teman-teman. Dua jari yang dimana rambut itu dipotong low fade, jadi tipisnya bawah, nggak sampai ke atas. Ini alhamdulillah teman-teman ramai banget dan banyak yang antri. Alhamdulillah teman-teman, semoga tempatnya rambut teman-teman juga masih antri. Ini di depan juga masih banyak. Dan yang pertama menggunakan sepatu 1,5 tuasnya maju teman-teman. Dan ini mesin ini tajam banget, pakai Wemax 2024 teman-teman. 2045. Oke, sorry teman-teman. Oke bro ya, tetap kita bikin pola dulu untuk mendasari. Saya menggunakan sepatu 1,5. Sorry videonya yang dari sini agak gelap ya, tapi padahal sudah lampu tak kasih banyak loh, tapi masih aja gelap. Tapi nggak apa, semoga kelihatan ya teman-teman. Oke ya, yang kedua, baik, ini menggunakan trimmer langsung, menggunakan trimmer Wemax juga. Saya lupa tipenya berapa, ini langsung tak ambil dua jari. Kalau saya gerakannya mengayun ya, jadi saya tidak menggosok, apalagi rambutnya ini rambut jegrak, ini agak mudah ya. Jadi prosesnya 8 menit teman-teman. Ya agak lama, agak susah karena menghilangkan garis juga susah karena tipisnya dua jari atau tipisnya terlalu tinggi, low fade artinya ya. Kalau orang kampung bilangnya dua jari. Ramai banget dan antri, misalnya sendirian juga kewalahan saya pastinya. Nah ini menggunakan 0 untuk menghilangkan garis ya, 0 tapi menggunakan mesin Baurun teman-teman. Yang saya gunakan adalah mesin Baurun. Oke, kita hilangkan sehilang-hilangnya mungkin garisnya kalau bisa ya. Dua jarinya ketinggian ya kelihatannya ya, malah jadi tiga jari ini ya. Saya overcam menggunakan sisir overcam dan mesin Baurun. Silih berganti menggunakan Baurun sedikit demi sedikit, diatur sendiri bagiannya, pokok bagaimana, pokoknya yang penting bagus.
dan yang dipotong cocok, seneng, suka gitu aja. Yang bagian depan saya sasak. Udah gitu aja, udah hampir selesai ini, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan semoga tempat cukurnya teman-teman juga ramai, banyak pelanggan, juga banyak partner atau banyak karyawan ya, semoga saja. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia. Saya sendiri potongan saya sebenarnya jelek ya, nggak gradasi, nggak masuk, tapi alhamdulillahnya ya ramai. Memang ini udah rezekinya, jadi jangan iri, nggak boleh iri dengan rezeki orang lain. Kita semua mempunyai rezeki masing-masing, jalan masing-masing. Yang penting pokoknya kita saling mendoakan semoga lancar dan semoga sukses kita aja ya teman-teman. Nggak perlu mencacat dan menghina, karena kita jalan kita masing-masing.